Okey, untuk projek EX5, ini adalah antara barang-barang yang kita perlukan untuk membuat pemasangan disc brake depan. Okey. Yang pertama sekali adalah inilah master pump. Okey, ini master pump. Okey, master pump. Tembo. Apa-apa master pump pun boleh sebab dia sama saja. Okey, yang kedua ni caliper. Okey, caliper, P-ring disc berserta dengan dia punya set screw 4 biji. Okey, hose minyak dia. Kemudian ni adalah speed dia punya gigi gear brake, gigi gear meter. Okey, kemudian fork. Yang ni saya guna fork wave 110. Dan yang ni cable speed. Dan yang terakhir adalah spot rim yang mempunyai tempat pasang dish lah. Okey. So total semua kos untuk pemasangan lebih kurang 400 lebih lah untuk projek ni kan. Itu tak termasuk tayar. Ini pun tayar baru, tak termasuk tayar lah. Jom kita layang, kita pasang dulu komponen-komponen kecil ni supaya senang untuk kita pasang pada motor. Okey, jom. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. Okay, untuk langkah yang pertama, saya dah buka kepala dia. Tinggal kena potong ni lah. Untuk kita boleh letak brake kat sini. Yang ni paksa potong. Okay, setelah kita potong yang yang ni, kena potong pula yang ni. Okay, supaya kita bila nak tekan break dia tak ganggu lah. Okay, jom nanti saya siap, saya tunjuk. Okay, untuk bahagian pemegang brake ni, okay, pemegang pump brake ni saya dah potong. Okay, ini. Okay, sekarang kita pasang pump. Yes. Okay, pemasangan pump dah siap. Cuma kita kena letak, tengok macam mana keadaan botol nanti. Okey, sebelum meneruskan pemasangan, saya terlupa tadi kita kena pasang wire brake tu sebab kita buat sambungan lah manual kan, sebab dia tak ada soket, jadi kena terpaksa manual lah. Okey, jom. Okey, seterusnya kita akan pasang hose dia lah. Okey, hose ke bawah, sebab kat bawah ni pun saya belum buka lagi. Jadi kita akan siapkan bahagian atas ni, kita pasang hose. Okey, dia nanti siap, kita tengok macam mana. Seterusnya nanti seterusnya kita akan buka ni lah, fork, untuk tukar fork seterusnya. Okey, jom layan. Okey, aku tebuk macam ni lah. Ini cara aku lah, aku tebuk dulu. Okey, sikit-sikit-sikit, kemudian tolak-tolak macam ni. Okay, dia akan makan sikit-sikit lah. Boleh juga guna pisau. Okay, itulah lebih kurang pakai cicik.
Gosok-gosok-gosok bagi licin. Okey, nanti bila dah siap aku sambung. Proses tembuk dah selesai. Jom kita tengok muat tak. Okey. Okey, ngam. Okey, ngam untuk ni pam ego. Kalau sebelum ni saya ada tunjuk pam botol. Okey, pam botol. Tapi saya terpaksa tukarkan kepada pam legenda ataupun pam legenda ego ataupun semua boleh masuklah. Tapi okey, ni adalah pam botol yang saya tunjukkan sebelum ni. Kalau saya pasang pam ni, okey, kalau tengok dia punya level terlalu tinggi sehingga memang susahlah nak masuk cover signal. Okey, so untuk selesaikan masalah ni saya terpaksa beli pam ego lah. Ni saya cakap pam ego ataupun legenda, boleh pakai dua-dua. Okey. So yang ni tak adalah dia banyak sangat. Yang ni saya ingat saya nak mesin sikit. Okey, kita potong sikit kat sini supaya apabila kita letak ni signal ni dia tak adalah ketara sangat. Boleh kan? Kalau pam botol tadi dia macam dah terbuka macam ni, dia dah jadi tak kemas. Kalau yang ni masih lagi boleh lah kita potong sikit untuk apa signal ni berfungsi lah, dan motor pun bila kemas ni, bila kemas kan motor kita pun lagi cantik lah. Okey, untuk yang ni nanti kita beli getah yang itulah untuk letak kat sini kan. Ini saya belum beli lagi. Okey guys. Okey. Okey, proses seterusnya adalah kita masukkan minyak dan kita akan buat bleeding. Okey, minyak yang saya gunakan adalah okey, brake fluid .3. Tekanlah pam lagi dia. Dan dia masuk. Okey, lagi satu lupa saya nak bagi tahu, kita kena buka okey, skru ni kita kena longgarkanlah bagi angin dia keluar. Bila angin keluar, senanglah minyak tu turun. Okey. Okey, proses ni lah proses yang paling malas lah. Okey, bila dah bubble tu keluar, okey, maknanya minyak tu turun lah. Okey, proses bleeding pun dah siap. Okey, dah beratus kali buat pump ni. Okey, dah siap. Nah, makanlah break ni. Okey. Dan kita tak boleh tengok lah kat sini. Dah siap. Okey, setelah lebih kurang 2 hari lah saya buat pemasangan. Alhamdulillah
pemasangan telah pun siap dan berjaya lah, brake pun dah cengkam. Okey, ni bahagian atas dan ni bahagian bawah. Okey, yang ni kabel ni saya akan buat bracket lah kat sini. Okey, lagi satu masalah untuk rim ni, dia masih belum lagi jumpa, saya belum jumpa gigi gear speed ni yang sesuai. Saya dah beli yang ni RM15, tapi modi tak mahu juga. Okey, lepas tu saya beli yang width 125, dia kecil, dan ni dia punya rim ni besar, tak boleh pasang. So untuk pemasangan benda ni saya akan buat pada masa yang lain lah. Okey, so untuk masa ni dia tak ada kabel, tak ada meter speed lah kata kan. Okey, jadi siap lah pemasangan untuk brake disc ES5. Okey, yang ni lah hasil dia. Okey, untuk mendapatkan brake yang baik lah ataupun cengkaman yang kuat, kita terpaksa korbankan sedikit kecantikan motor kita, yang terutamanya kat sini lah yang ketaranya, sebab apa, ini dia punya tank minyak, kemudian dia pergi kepada lever brake. Lever brake ni dia macam terkeluar sikit, jadi terpaksalah benda ni dimodified sikit dan menampakkan ketidakkemasan sikit lah. Tapi tak apa, ada masalah, yang tu tak ada masalah sebab kita masih lagi mengekalkan yang ni tempat signal, dan plastik hitam ni pun masih lagi ada lah, kemas lah, dari jauh nampak kemas, tapi bila sampai dekat dia macam cacat sikit, macam tu. So pada saya boleh lah, okey lah, dan motor pun nampak macam garang sikit bila pakai brake disc. Okey, saya nanti saya akan cuba tengok macam mana. Okey, terima kasih ya pada semua penonton. Jangan lupa subscribe lah channel saya untuk memberi sokongan kepada channel saya untuk terus bernafas dan memberi perkongsian ilmu yang bermanfaat. Okey, dan kepada semua penonton-penonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang kurang, kita boleh kongsi-kongsi pendapat bersama. Okey, kalau ada cadangan penambahbaikan pun digalak-galakkan. Okey, supaya saya boleh buat dengan lebih baik lah modifikasi ni, sebab dunia modifikasi ni dia memang sangat-sangat memerlukan kreativiti dan kerajinan. Okey, ada orang dia memang kreatif, so kerja dia kemas. Macam saya ni sederhana lah. Okey, boleh lah. Okey, so jika ada cadangan, ada link yang boleh membantu, boleh komen kat bawah, dan saya selalu berusaha perbaiki diri untuk memberi yang lebih, memberi yang terbaik lah kepada channel saya dan penonton-penonton yang sudi menonton channel saya. Okey, kita jumpa lagi untuk lain-lain projek DIY. Okey, terima kasih dan semoga kita semua sihat selalu. Okay, bye-bye.